Hello, my name is Rere. I'm from Pro A. I belong in class. Okay, hello Kak Rere and hello Aya. So today, I want to ask you a question. How do you feel when you know you are the first winner of fourth grade in this competition? I feel happy and proud and lega because there is no more competition. So you feel happy? Yeah. About winning the first place. Yeah. Also, so I want to ask you, you made such an enormous birthday, you know, like ladder and snake, but the 3D version and the bigger version. Yes. What is your inspiration? I don't know. The idea of about the 3D board game is from my mother, so yeah. Okay, kira-kira inspirasi apa sih ya membuat board game 3D luar tangga versi outer space, luar angkasa? Ya, sebenarnya ingin mencoba hal-hal yang berbeda, yang di luar kebiasaan, out of the box gitu. Terus kita berpikir tentang film Interstellar dan juga tentang permainan ular tangga, tapi kita ingin ada apa ya, penyatuan atau konvergensi antara dua-duanya, hingga jadinya yang seperti itu, ya jadi seperti tumpeng gitu ya. Tapi semuanya itu sebuah proses yang seru dan penuh cerita di dalam rumah kita. Boleh diceritakan proses pembuatannya nggak sih ya? Ya, diawali dari deadline yang sangat sangat sempit, 3 hari, sehingga kita harus nyoba brainstorming gitu ya. Kemudian terjadi juga perdebatan seru, tapi itu tidak lama. Kemudian kita dari brainstorming itu kemudian kita buatkan atau desain, dituangkan juga di dalam komputer. Dan kita yang challenging adalah bagaimana bikin materi-materi itu secara cepat dan tepat bahannya, sehingga kita mau nggak mau menggunakan seluruh resources yang kita punya untuk bikin materi itu. Salah satunya kita melakukan printing 3D, dan alhamdulillah itu kita lakukan secara cepat. Prosesnya 2 hari, mulai dari ketemu ide sampai dengan merakitnya and create a board game. Okay, thank you. That's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Mas Javi, you can introduce yourself first. Hello, my name is Javi. And? And this is my mother. Okay, so the first question about your board game. Mas Javi, how do you feel when you get the trophy? Happy and grateful, very happy and grateful. Why? Because lumayan jagoan. So you get the second winner of My Father, My Professor. You get want money. To and get money. So you want to join again in the next year? Yes. Really? Yes. Okay, Ustaz, I will wait for you, yeah? And which part of your board game that you like the most? Cannon card. Which one, Kak? Cannon card. Cannon card, why you like your cannon card? Bisa jahilin musuh. Please speak in English, please. Can prank enemy. Oh, you can prank the enemy. Ini pertanyaan untuk Bunda, nge. Bunda, bagaimana perasaan Bunda ketika board game-nya Mas Javi berhasil mendapat juara? Alhamdulillah, super sekali dan sangat bangga. Oke, alhamdulillah. Dari mana, Bun, datangnya inspirasi untuk membuat board game ini? Dari mana aja, Bu? Maksudnya kita diskusi bareng kan kemarin, ngobrol-ngobrol, ketemu ini, ternyata Javi sukanya film Bajak Laut itu, ya sudah, dari film itu kita masukkan ke gimana film itu bisa menjadi sebuah games yang bisa dimainkan bareng-bareng. Okay, terima kasih Bunda dan Mas Javi. Okay, Kak, please introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Mbak Alifa, Ustaz, I will ask you some question, yeah? The first, how do you feel when you get the trophy? I'm feeling happy because it's my second time I trophy and my father and my brother. Oh, your second time. And for the board game, which part of your board game that you like the most? I like the challenge.
Oke. Dan ini pertanyaan untuk Bunda, nge. Bunda, bagaimana perasaan Bunda ketika board game-nya Mbak Alifa berhasil mendapat juara ini? Alhamdulillah, terus bersyukur, bahagia, dan sedekah depan kepada ini. Oh, mantap, semangat ini. Berarti ditunggu ini ya, lomba My Father ini. Oke, pertanyaan kedua, dari mana pun datangnya inspirasi untuk membuat board game? Inspirasinya kalau dari tema, itu dari Alifa sendiri. Pengen waktu itu kebetulan desain ya, desain itu tentang pesawat sederhana. Kemudian waktu saya coba tanya, dia masih belum bisa menyebutkan. Tapi kita bikin yuk, membuat master action ini. Oke, jadi tujuannya untuk membuat materi yang dipelajari Mbak Alifa semakin mudah dan juga bermakna gitu. Jadi sambil bermain, siap belajar, orang tua juga bisa ikut serta. Alhamdulillah, terima kasih ya mengajarkan My Father, Professor and Mother itu. Oke, terima kasih Mbak Alifa dan Bunda. Sama. Assalamualaikum.